ونفع عنا بعلومه في الدار. بسم الله ما شاء الله لا يسر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. Kau suka ni? Ni belum. Kata Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala, pada katanya Auma ni baca lagi luar luar batas. Dalam ada lain bro. Mate au malihi. Au malihi ataupun hartonyo, harta bagi seorang. Mana atas balik pada nafsi. Takut jadi mudarat diri atau takut jadi mudarat hartonyo, harta bagi seorang. Jadi dengan sebab mudarat harta ni pun boleh kita tidak guna air, tidak pakai air, hanya kita pergi guna tayamum. Ireh mana kita ambil tanah kita mentayamumkan kerana takut jadi mudarat di atas diri kita reh. Dia kata lagi tengok mata tu au awing qita'an ataupun tertinggal terputus, tertinggal terputus an rufqatin rifqatin rafqatin baca belakang. Tertinggal daripada rufqah, tertunggal daripada kumpulan kawan kita lah. Haa, ataupun bimbe akan kita kata jadi tertinggal daripada kawan kita. Kita panggil miru deh. Sebabnya gano tadi? Sebabnya kalau kita pergi ambil air, membawa demo tinggal kita. Lepas kita musafir, kalau kita duduk sore, ini sangat bahaya lagi. Sebab duduk sore, zaman dulu musafir pula ni. Musafir pun pada pasti. Tidak serupa musafir dengan kita sekarang lah ni. Au fawatira. Au fawati waktu solat. Ataupun bimbe takut luput waktu semaya. Au fawati waktu solat. Bimbe takut luput waktu semaya. Sebab. Lama kita cari air tadi. Membawa kepada siapa habis waktu semaya. Maka yang lebih juga utamakan dan syariat kita suruh gap apa suruh tayam tayamlah. Kita tengok dalil pula qauluhu aul mali ataupun bimbe harta sarat ai min sariqin masalan daripada pencuri masalan orang pencuri lah. Jadi kita kena bimbe juga daripada orang pencuri ni sebab orang pencuri ni dia tengok peluang ya dia badi cepat dengan tuai dia tuai dia tak ada dia pun mari tuai dia. Tu bayi ada je duk tengok. Tu pencuri. Tak? Nabi ingat ngoi masalah. Wa in qalla maluhu kadirhamin. Wa in qalla maluhu. Dan jikalau sedikit oleh hartanya, harta bagi seorang kadirhamin seperti satu dirham. Ya tak? Satu dirham je apa? Kita boleh dah kita tanya mungkin tak? Malah kita ngaji dah ke tak? 10 dirham lebih kurang 194 bro. Eh, 194. Mana kata satu dirham duduk di berapa? 20 ya. 20 ya lebih. Ya. 19 ya. Gitu ya. Maknanya satu dirham sini kita tak di 19 ya. Nah 20 ya lah. Mudahnya tak. 19 ya ngoi. Mari kita ngaji dah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun wi ada 19 ya hal kocek engah. Tak kira. Walau begitu pun boleh dah kita tayamum tak sagi carilah hai tak sagi ambil lai. Apa apa sebab bimbel dan ambil 19 ya ni boleh beli dah tak ke bah. Tak bah. 19 ya boleh gimana dah kalau tak ke bah ni tu. Ana bi. Tagi. Wa Musa. Wa Musa dah 19 ya.
Ya kalau 30 ya tu yang mana ambil ganu? Eh 30 ya apa ganu lho? Ha, gas lho. Ganu lho. 30 ya. Ha, ni pun bila belah ya ambil tu. Bila belah ya. Ha, alik siya panggil apa nama ni? Ha, tak ingat lah alik siya ni. Ha, 20 kok. Ha, tak tahu 20 kok lah mudah atau mahal usia lah ni beda. Ha, apa nama lah? 200 kok. Allah 20 kok lah. 200 kok. Duit adalah kau cengok lebih kurang 200 kok saja. Maka tak usah cari ingat tak yang munga. Ya kata au ya khauf. Ah, au ya khauf. Arab kalau kita kira cakap dengan ya khauf lah ya khauf tak ada ana menase. Au ya khauf. Ai ya khauf takut ya seorang ala wahidin di atas yang satu. Mimma dzukira daripada barang yang disebut. Ikutlah gapo-gapo dak. Ngarak. Harta ke diri kami dak. Wala budda dan tak dapat tidak minta yidi kulin daripada kaitkan semua tadi bil muhtarami dengan benda yang dihormatilah. Ha, dengan benda yang dihormati. Sebab ia kena kait lagu tu yang dihormati. Kalau tidak dihormati ia kena dicambil ai. Maknanya lagu mana ngah gini ngah. Kalau dia ni pi orang yang zina muhsan. Ya zina yo biasa ada bini dah. Nikah tu bodoh. Ya zina juga. Berlaku musafir. Di antara ada air dengan tempat tayamu. Ya nak buat kena. Hak ni walaupun ada kebibengi pun. Ya kena ambil air orang ni. Faham tak? Zina musa. Sebab apa? Sebab zina musa ni hukum dia rejah siapa mah? Mati ke? Mana tak boleh ya nak ambil tayamu sini. Mana dia kena ambil air. Walaupun mudarat atas diri dia. Kenapa? Kerana hukum dia ni dia rejah siapa? Mati dah. Sebab dia kata situ. Tak dapat tidaknya daripada kait tiap-tiap semua tadi bil muhtarami dengan yang dihormati. Apa orang ngerak? Dengan benda yang dihormati. Kalau tidak sabit dengan hormati, kena ambil air. Walaupun mudarat pun. Ha, macam tak kita contoh lagi ngerak. Duit ada mila belayar. Kalau dia ambil, dia mau kata apa nama, rapah kat orang. Nak ambil juga. Bau, duit dia curi lah ni. Duit curi. Lepas tu orang nak rapah tuai duit dah. Oh, kena kena. Orang nak ambil tengah jalan tu kena kepada tuai. Tuai duit dah dia tunggu di telaga tu. Oh, ni kena pergi. Sebab apa? Ya wajib atas kelip. Ni ni. Duit tak? Habis di sini. Masa kita tengah an rufqatin rifqatin rakatin ngamalik bitas li bitas li tirai dengan menigakan roh. Ha, roh. Maknanya roh tu boleh baca tiga lah. Ha, apa nama? Ruf, raf, rif. Ha, maliknya bukan bitas li ti tu. Bitas li si. Salah sah. Bubu titik lagi. Bitas li si ra'i. Bukan bitas li ti. Bitas li si ra'i dengan tiga. Tiga roh. Bukan roh tiga putih. Baris roh tu boleh baca tiga. Ha, tiga. Ai al mansubi ilai yang dibangsa kepadanya. Ha, tidak dibangsa kepadanya kepada seorang indal hati di sisi turung walir tihali di sisi berjalan. Hati ni berhentilah, mudah betul turung ni berhenti. Tidak walir tihali berjalan musafir. Ha, tidak hati ni berhenti. Irtihal ni orang panggil waktu watirha, tirha ni orang panggil berjalan musafir lah. Yalah, dengar tak? Sebab kita pergi sekali, biasalah kata tak? Ada beti, ada berjalan, dengar tak? Mira tak? Haa, ini kena jaga. Ya kata, sumu dinamu mereka itu bidhalika dhalika rufqah tadi. Lirtifaki ai intifa'i ba'dihim. Mana kita ambil manfaat setengah mereka itu bi ba'din dengan setengah mereka itu. Ambil manfaat oleh setengah mereka itu dengan setengah mereka itu. Dapat mana manfaat eh? Irtifa'i ba'dihim bi ba'd. Ambil manfaat setengah mereka itu dengan setengah. Apa harap ngoh? Ambil manfaat setengah dengan setengah ngoh. Harap agak mana ngoh? Cuba jangan ngoh. Amir, cakap ya Amir, ambil nafas setengah dengan setengah kau Amir. Eh, tak payah kak? Eh?
Ha, seolah kata kita tupai demo, demo tupai kita. Pasal kapung bang itu ambil manfaat setengah dengan setengah. Saling bantu membantu. Dia bantu kita, kita bantu dia. Masalah kalau kita tak kita pergi ramai-ramai, kita tak ada air, maka kita minta tolong air dengan dia. Dia tak ada apa ngah. Dia tak ada makan ni, kita ada lebih. Ha, kita lebih. Tu dia panggil kau ngah. Ha, Arab panggil intifa ubak dihim bibak ibadah. Ha, saling bantu membantu, saling dulu menulu. Wa illam yastau istau ista istau wa syastawishu wa illam yastau hish. Ha, dan jikalau tidak jadi kesih rak. Wa illam yastau hish, dan jikalau tidak jadi kesih la ia is okay. Ha, kadek-kadek orang okay, musafir ke tak ada pasal kesih gapo biro, tapi dari ramah ni berfakir rak. Dia buat segapa, sedap sikit, selesa sikit, ada teman yang sejati. Apa tinggal aku gugur tengah jalan. Haa, gila-gila. Kau luhu ngah, gapa tengah? Fawati wakti solati. Haa, ni kalau dia ambil air, membawa kepada habis waktu semaya. Tak jura? Maka suruh tayamu juga ni. Haa, ia tak sengah nak, au ya khofu atau bimbes oge. Ada ke mana dia kata bimbi akan lupa air eh? Ha, dia katanya bi alam yabqa baqiya yabqa, dengan bawa tak tinggal min zalika, daripada demikian itu tak tinggal, daripada demikian itu demikian masa tak apa tak illa malaika ma yasauha bagi yang teluhlah ia, ia bagi ha akannya akan solah tak boleh tak ha malaika bagi yang teluh lah ia, ia bagi ha akannya akan solah. Ha ngerok masa kita natak gini tak pun mudah tadi tidak kekal lah ia rak amin zalika zalika qasdil ma'd tuju ke cari air tadi. Ha zalika zalikal qasdil ma'd natak gitu zalika zalikal qasdil ma'd tuju ke cari air illa bagi bagi hak teluh untuk semaya maknanya gano masa dia nya ngoh ada 3 minit ya untuk nak maje. Kalau dia ambil air tak tahu, tak tahu membawa kepada miru habis waktu. Ah maka ni ngah kena tayam tayamu juga. Ah ni orang panggil ngaji saja ni saja dak. Sebabnya kita tak ada musafir ataupun musafir lah ni masjid pun banyak, balasah pun banyak, surau pun banyak juga. Hak nak juga maje. Hak nak aku malas juga dak. Ngah tak ingat dah pasal ngah. Dak. Oh, ngai lo bosok dak ke nak ke sedak ke. Ha. Hari ni ada nasi ya, Pi? Ha. Duit ada apa dah? Oh, satu ya. Oh, tak ada. Leh nama api kita bakat mari ngatik lu tadi nak gawa. Ambil nasi tu apa dak gawa. Dak. Mana pukul 7 kita bakat duk rokah ha. Ha, duit esok ngatik sikit. Ya duit 100 ya tu buat buka puasa. Leh. Pasal mana? Ada muka atas sini, mari sini. Beli tak? Haa. Haa, gitu deh. Lepas ada. Cukup, cukup dah. Sama duit tak? Beli, beli apa nama? Air-air dia lah tak? Haa, lebih-lebih tu lah. Wa mahalu dhalika, dan bermula tepat demikian itu. Iza kana fi hadil kurbi. Wa kana la yalzamuhul qada'u. Haa, tak tak? Wa mahallu zalika, dan tepat demikian itu demikian kata suruh tayamum tengah. Ha buat gitulah dak. Demikian itu demikian tayamum lalulah mudah payahnya. Demikian itu demikian kata tayamum lalulah tepat kata suruh tayamum. Idza kana apabila adalah ia seorang fi haddil qurbi pada sakat teh yang hampir. Ha tu suruh tayamum. Wa kana dan adalah seorang la yalzamuhu tak lazim akan seorang al-qada'u oleh qada'. Maknanya dia kalau yang maya dengan tayamu situ pun dia tak kena qada' dah. Maya dia tak kira. Ha, barulah dia kata tayamu lah. Bi'angkana dengan bahawa ada seorang bimahalin di satu tempat. Yaglibu fihi yang ghalib padanya pada mahal faqdul ma'i oleh lupu air. Walik pada tempat tu walik tak ada air tak ada. Ha maka tayamum situlah.
Au yastawi al-amrani ataupun bersama dua perkara. Maknanya di antara ada dengan tak ada sama banyak. Ini boleh ada, ini boleh tak ada air. Tak? Maka aku suruh tayamula tak segi ambil air sebab apa ni mingguh? Sebabnya kalau dia ambil air habis waktu. Tak? Wa illa jika tidak. Ini tak? Wa illa jika tidak. Dengan bawa kan tengok? Dengan bahawanya wajib qada semaya dia dak. Ha, ambil maksud dak. Wa illa jika tidak dengan bahawa wajib qada semaya dia. Kalau yang maya dengan tayamum pun wajib qada. Ha, nampak dak tadi? Takdir kata kalau semaya dengan tayamum pun wajib qada juga. Wajib sa'yu nascaya wajib pergi usaha tu sa'yu tu pergilah. Wajib dia pergi ilal ma'i kepada air juga. Walau kharajal waktu, walaupun habis waktu, kata tak? Haa, walaupun habis waktu tak tak? Kena pergi juga. Sebab apa? Sebab kalau maya pun kena kok? Kodok ya kok? Haa, kena pergi juga dia kata. Haa, walau kharajal waktu. Amma adapun iza alimal ma'a apabila tahulah ia seorang al-ma'a akai fi haddil gawsi di dalam hak gawsi. Hak di dalam minta tolong tak? Ha, kalau kita minta tolong melau, orang dengar apa tu? Ha, dia kata fa innahu maka bahwasanya la yajuzu lahu tak boleh bagi seorang at-tayammum. Tak boleh tayammum. Kalau haddul ghausi tak boleh tayammum lagi. Wa in kharajal waktu walaupun keluar waktu tak boleh tayammum. Kena pergi. Wa in saqatati salatu walaupun gugur semaya bitayammum dengan tayammum sekalipun tak. Semaya tak kena qada pun tak boleh juga. Qata wa min dakhati syarbini dan Syekh Madabiri mulakhasan hak ada ya ringkas ya tu. Ha. Habis itu. Ha, so itu dak. Ha, gi kita kita dulu dia katanya mana sana tak au aksar dak. Au wajadal ma'a dak. Ataupun dapat ya seorang al ma'a akai. Ha, ya gi musaping dak. Ya temung air ngau. Tapi yuba'u tak? Yuba'u dijual akan diakai bi'aksara. Dengan lebih. Dengan mahal lah. Mudah kata dengan lebih. Dengan mahal. Min samanil misli. Daripada harga yang berpatut teh. Oh, dia mau jual harga berpatut teh. Biasanya kan? No? Biasanya dia mau nak kata. Aduh. Nampak orang susah, ya, ya nak buat wikah susah. Ha, biasanya. Apa nama kerajaan muzalim ke rakyat? Rakyat muzalim sama? Sama rakyat. Maknanya, yang kuat tindakan yang do'i. Haa, lagu tu tak tak? Haa, je lah tak tak? Istilahnya lagu tu tak? Yang kuat mentindahkan do'i. Sehingganya, yang gagah menindahkan yang tak gagah. Tengok suami istri yang nindah juga. Haa, aku saya tengok. Haa, nak bingung hilang ngatuk juga. Nampak ngatuk, moyuk tak? Ah, supaya ternyakit lah dia juga. Ah, habis di situ. Ah, jatuh dia kata menindahkan lagu tu pun super tak tak? Ah, dia kata dia mau jual dengan agama. Dia kata, fi dhalika zamani. Pada badal dia, pada demikian itu masa. Wal makani dan tepat. Ah, jatuh lah dia mau nyok kata. Tahu tak apa boleh posor. Ayo. Maha tak tak? Oh, ayo dua tiga ya jadi. Maharok naik tiga. Ha? Ha, ya. Kalau akhir-akhir dia mau pekerja balik, cuma satu tu kok. Kata orang lah, rok. Baju-baju ke apa pun maharok Allah. Aduh. Anak kaya, rok. Duit tak masuk, dia mau jual mahal. Oh, lelah lalu lelah kita. Ha, gitu, rok. Kita tunggu lipas gaya dari ada. Ha, ya dah dah. Mereka tak nak gaya ni pula. Eh, reh, rok. Apa kata gaya ni lah. Ha, dah bagi-bagi lah ni tak? Ha, dia kata lagi, kita tengok dalil dulu. Dia kata tengok dalil dulu. Aibi aksara min sama ni. Lebih mahal daripada harga berpatut pada. Harga yang sungkuan kita tahu tak? Bi'an aziyadah tak? Bi'an aziyadah. Dengan bahawa lebih mahal. Min zalika zamaka sama ni misli. Tak? Wa in qalla zaidu dan jika kalau sedikit je boleh lebih tak ni tu tak? Ambil tak? Sekalanya dia mau jual air dua gelas ni dua ya yo.
siagalah. Lah ni demo jual apa tak? RM2.50 sikit lah naik. Oh, tapi tak mesti dah kita beli air tu mirui. Hanya kita tanya demo lalu dah. Ha. Bahawa li'anna lil ma'i, kerana ada bagi air badalan mutayassiran, ada bagi air ganti yang lebih mudah lagi. Ha, gapo? Tak nyamuk. Pada dia rugi demo sama tak boleh beli lucing dah seputung. Ha, mutayassiran. Ada ganti yang lebih mudah. Merah ngara. Ada ganti. Ai ni jadi cikgu orang. Dak. Ai ni jati. Pada tidur pun. Ha. Gua sema. Ha. Agama ko tak ada jadi cikgu, jati lalu. Ha, gitu. Oh, ni bagli. Oh, gua sema. Oh, banyak kerja saya sibuk tak boleh. Ah, ora. Ah, tak boleh panggil ngoh nak cikgu ora. Ha, cikgu ora. Cikgu ngoh ora. Ah, gitu eh. Ada apa ora? Ganti. Buat model apa? Ah, ada. 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 Ah, dak lah oi mati ke bubu racun. Panggil buka puasa bubu racun lah. Klik mampu lah kau apa. Duduk tak. Dah tepat pala yang tak ambil bapak lain. Si. Ah, si ke. Ah. Oh, nak tak? Pagi. Nak tak? Pik ke kan ni hari pik kerja. Dalam get ukur 10 kilo sebelah tak ada yang ukur. Jangan darat tu. Nak bedeng lah. Kalau dia apa hari boleh, apa hari seminggu. Oh, tak? Tapi ahli kira boleh lagi, Pik. 7 hari Pak J ke? Bila kita, ada ekor mariah ke? 7 hari Pak J tak boleh lagi. Lagi. Qauluhu fi dhalika zaman, pada demikian itu masa. Fi itu ya kata muta'allikun bisamani. Fi ta'alluq pada zaman. Harga pada, tak tahu. Ai fi dhalika zaman alladhi hum mutalabbithuna, yang bersepakat mereka itu bihi dengan ladhi min qillatil miyahi, daripada sedikit air. Miyah jamuk daripada al-ma' tadi. Sedikit air. Au kathratiha, ataupun banyaknya miyah. Sikit air, banyak air. Oh. Tapi kalau dia mau jual mahal, tak usah beli. Fala tu'tabaru, maka tidak dikira halulit tirari. Pada ketika, tidak dikira pada ketika apa nama ni terkepik. Tak usah kira pada ketika ni. Fakat tasawi, sungguh bersama asyurbatu minum. Fiha padanya, pada miyah tadi tak ada. Bersama pada minum pada air tadi tu. Dak bersama ad-dana ni rakathirah, beberapa dana ni dina-dina yang banyak. Supaya ya. Waktu kepik, waktu tak kepik, air sikit, air banyak apa? Piro? Sama saja yo. Ha. Dan lagi pula dia katanya ngawira. Wala taklifu syara' dan wala wa taklifu syira'i. Dan bermula memaksa beli. Hina izin ketika turak. Nampak? Memaksa beli ketika tu. Ketika mana tak? Ketika jual mahal tadi. Nampak kita tak? Dan memaksa beli ketika tu. Tuak kita apa ni? Ketika itirak apa dah? Ketika itirak ni mudah perak. Hina izin ay hina itirari tu. Ketika terkepik. Maknanya manusia pakat nak kuadai. Kita ke jual mahal pula. Hatullah yaliku bimahasini syari'ah. Tidak patutlah ia paksa pergi jual mahal tadi tu. Bima pergi jual mahal, pergi beli mahal. Bima hasini syariat dengan keelok-keelok ugamu. Yalah, enggak tak? Tu. Paksa suruh pergi beli. Padahal dia mau jual mahal. Oh, tak patut. Dalam duit tak ada dah. Suruh pergi jual mahal pula. Habis di situ. Gila. Awajadahu taro, ataupun dapat ia seorang hu akan alma. Dapat ai maknanya ai itu ada. Taro. Tapi wahtaja, dan perlulah ia seorang berhajat seorang ilahi ilal ma li atashi hayawanin muhtaramin. Li atashi hayawanin muhtaramin,
kerana dahaga binatang yang dihormati. Angara fil hali pada ketika itu selalu awil istiqbali ataupun masa lagi akan datang. Ah, ya bawa apa nama mak? Okey, bawa ya bawa kambing sekali dok. Ya bawa uta, ya bawa kuda. Maka air itu ada tapi cedek weh, tak tahu air dah bila pula. Dengar dok. Nak buat nak buat minum air uta. Takut buat kucing dah tak temih dok. Ah temih. Ah maka hukumnya tak sahlah kita apa nak guna air, hanya kita tayamum saja. Ah tu dia ngawi. Ha kita tengok lagi tak qauluhu li atashiha yawanin kerana dahaga binatang. Wa yu'tabaru dan dikira fil atashi pada ketika haru tadi dikira al-mubihu lah. Ketika dahaga tadi tu dikira al-mubihu, dikira akan haruh dah. Lit tayamumi bagi tayamum. Dahaga. Kama ma marra fil maradi. Wahada ini ni ya kata hak masalah dahaga binatang ni in wajabah. Ha, ada ini hak masalah sakit ni dok. Hak ni masalah sakit ni tak in wajada tabiba jika dapat ya seorang akan tabiba akan doktor hadiran. Ha, masih hadir dok. Doktor tu hadir ada. Hmm. Wa in kana dan jika ada la ya seorang fi mafazatin pada pada. Walaupun dia ada pada tapi doktor ada. Ha, tak apa, haruh masalah. Salah semaya lah ya sore. Wa'a'a dah kena ulih sore. Kamar marah, kena ulih kat lebih. Ya duduk pada. Bila, ataupun dia duduk kapung. Tapi doktor kata demo tak boleh guna air. Ha, sakit demo ni. Angah weh. Maka dia kena semaya. Lepas tu dia kena kodoh semula. Angah tak? Hmm, tu sah pulak tak? Kena tengok pulak lah. Tak ke mana tu kita atas sakit dia tu tak? Pasal kata lagi wa mislul atashi bermula umpama dahaga fi zalika pada demikian itu rak. Ha, demikian al-mazkur lah kita tak kata banyak kagara rak. Dia kata kan ma tak bagi lawih taja jika la berhajat la yasore li nahwi balli khubzin. Bagi umpama balli khubzin, balli ni membasuh roti rak, melemak roti rak, balla. Linahwi balli khubzin bagi membasuh roti, melembutkan roti. Ha ya lah juga ni. Maknanya masuk daripada umpama dahaga juga roh. Pada pihak mana ni? Pada pihaknya mah boleh kita tayamum ni. Ha apa tak? Berhajat sore kepada ai linahwi balli khubzin umpama nak membasuh roti ya lah. Roti orang Arab ke? Kerah. Pakai letak celup air. Anak okey gua nak biru. Aro kegah ya duduk negara Arab roti ni kerah doh ro padok negara Arab pula tak panah pula ya kena celuk ai. Ah maka ai tu je dan buat celuk roti. Ah tak usah buat wuduklah tayamum. Ah duduk sini kena ah tak lagi Arab boleh dah doh. Ah celuk tu doh klik mari tak kacak dengan awak itu ana antar. Oh bro, anda antara ayah yang matakan buya saling anak-anak. Oh, sampai dulu tu aku nak cerita kalau kecik Arab aku sampai dulu tak tak? Mudah-mudah. Mudah nak jadi natu orang okay, tak? Haa, ya gejala sampai dulu ke? Jala depan muhanak ketina, macam-macam, ya gejala. Haa, lepas tu jala lekak. Ya kajak ah. Wajalalu leka. Ya bunyi arak era. Wajalalu leka. Gua yang kata-kata salim seleh. Ah salim no. Ah salim. Ah pasti ya kagak gua no. Kagak apa ya tu? Apa nak wal dapat ikat sipak. Mana nyai boleh ikat sipak ada wal dapat ikat sipak ada. Jadi oh gaya tengah tu. Besar ya tu ni. Pak gua yang kata pura was separ mata merah. Jika sepak tu mata merah. Ha, sampai dulu dia boleh menatu lah. Kalau pandai kecil arak kan tak? Lepas ada tu siap tak anak arak dah lah tak? Ha, boleh kita tanya. Mu tak segan air tapi hak ni kena kodoh lah. Nampak zahirnya tak? Au apa nama tabakhi lahmin. Gitu tak? Ah, rebuh tak? Au tabakhi lahmin. Ataupun untuk nak rebuhkan daging. Ada air. Tapi kita nak rebuh daging. Kalau kita guna air nak rebuh. Mana guna daging? Ada air. Maka tak apa juga dok. Kita nak rebuh air. Maka boleh kita tak sah guna air. Buat wudu. Kita untuk rebuh. Haa dok. Hmm. Tak dok. Kalau kita pakai rebuh air kecil tak apa lagi. Biar dah.
kecing dalam puyuk eh kirdu cing batu bubu bro boyo pahu molek pula akak pula ambil air cucu si gelek dua haja ulah ke dah dalam je jadi garang dah ada ada ala kita lekak kena ada lekuk gitu aku cing itu cing aku bubu sudah masuk molek kita akak kita sirai rata lek luar makan apa lah lagi tak rekod sebut lah. Ada apa ha tu umpama kita nak rebuh rak. Tapi ya tanah Melayu kita ya jadi pelik pula. Kalus meleh rak. Kalus meleh sudah kita lapo kita iri daging kita bubuh ale puyuk lalu ngan cara kita tak sirai gapo kita bubuh ale puyuk lalu ataupun kita bakar lalu orang kata bak apa tak basuh dulu ha orang Melayu kita ada gitu pula. Dale kita bila kita semeleh kita lapo buai kita iri juzuk binatang saat ni tu kita bakar atau kita rebus lalu hak tu jadi maas mata dah. Tapi bila kita iri daging pas kita pergi bubuh dalam satu beledi maka ia bertindai-tindai darah ia panggil darah di atas daging. Bila darah di atas daging ketika kita nak rebus kena cucu wih habis sungguh darah dah tu kena cucu wih habis darah di atas lain darah yang di dalam darah di dalam lain darah di atas. Kalau darah di atas, dia panggil tindai daging kepada tindai daging. Bila nak rebuh, dia kena cucu sungguh oleh atas. Baru boleh rebuh. Itu dia jadi balik. Orang kita jadi balik. Kalau tak basuh, dia kata tu pula. Basuh tak suci, dia tak apa pula. Padahal jadi tindai. Jangan main-main. Tidak tubik darah. Tak ada apa. Ada apa. Iri serah, dia tak ambil. Eh puyuk lalu. Eh sekarang bakal lalu. Lagi tak reka. Ya, atau dah kalau buat sama-sama orang ngaji dah apa. Kalau buat sama tak ngaji siap lalu. Gege. Herok. Rok. Mana rok. Gege. Gege habis satu rok. Atau berkhinah win ataupun nak rebus lahmi daging. Au ajni dakikin. Ataupun nak ulikan debu tepung. Ajni dakikin. Orang panggil nak kami, tak panggil rok, tak rok. Nak kami tu pun, nak kami ni fil halis selalu tu, pada ketika tu lah. Mana nak kami ni pun, ya tak ada air bagaimana nak. Nak kami, ya kena guna air jadi pelembut roti. Hak ni faya juzu tayamumu. Maka harus oleh tayamum, hina izin, hina itah, hina itah, apa, itah jalinah bali tadi. Betul tak? Pada ketika berhajat kepada basah gaul roti, tak rok. Gebu dan apa nama kami roti. Bikhilafi ma bersalah bagai. Hak ni tak boleh ni. Hak ni kena pergi ambil air ni. Tak boleh tayamum. Bikhilafi ma bersalah bagai lawih tajahu. Jika ada berhajat ya sore. Hu akannya akan linah wibali tabkhi. Ajni tadi tak? Berhajat ya sore. Ayat ada tak kena. Ada lizalika. Berhajat ya sore. Hu akan alma. Lizalika dhalika nah wibali. Enggak kek ni. Dia berhajat air dia tadi untuk umpama basuh roti, rebu ataupun kami roti fil ma'ali pada masa lagi akhir. Hak ni tak boleh. Saudara. Maknanya kena buat tafriq ni tak tak? Tafriq fil akhir azab maknanya fala yajuzu tayamum dak. Fala yajuzu tayamum ni kena buat tafriq ya hazah tafriq lah. Fala yajuzu tayamum. Bish. Wal farku dan bermula beza bainahu di antara masalah ni masalah mana masalah malawih tajah ni tu so wa baina mas'alatil arsy dan masalah dahgo pero masa dahgo ya boleh masalah ni dan masalah akhirat teh tapi masalah hak rebuh masalah basah roti masalah kami roti hak ni ya kena ketika tu ya ha ya kata bezanya annau khabar la gina tidak terlepas andafnihi daripada nak tolaknya ya tak nak tolak masalah ni biwajihid dengan satu wajah pun dengan satu jalan tak lepas ya tak tidak terkaya itu tidak terkaya masalah ni hok tadi ya boleh lagi terkaya lagi ni tidak terkaya mana hok ni ha? tak boleh lepas lain sikit masalah tu bikilafi ateng etrak ateng ada apa annahu ya katanya lagina fi dafni biwajin bikilafi khubzi ya tak. Dia kata ini kena tak ini ambil mudah faham. Annahu bahwasanya nyonya atsyi. Tak gitu mudah faham tak? Bahwasanya nya dahgo. La gina tak boleh lepas andafnihi daripada nak tolaknya tolak atsyi biwadhi dengan satu jalan pun. Ya Allah. Dahgo dipik nak tolak ke mana?
Kau duk ngak-ngak lagu tu biru. Maka hukum tak boleh lepas. Bila tak boleh lepas, boleh tayamum tak usah gunai. Bikhilafi balil khubzi. Bersalah kita membasuhkan roti. Dia kata kan, yumkinul istighna'u. Mungkin kita terkaya anhu daripadanya, daripada bali. Tak? Fil jumlati pada jumlahnya. Ya lah. Mungkin mah, makan roti dengan cara tak payah pelembut cicu hai. Boleh makan. Wi. Mungkin lagu tu. Ha lah, kenyuk-kenyuk-kenyuk wi. Ha lah, cik-cik. Ha, mungkin lagu tu. Ha, atau jijuk kaki yang ada. Jijuk kaki dah. Ha, mungkin. Fa in furida, maka jikala difardu anna bawsonyo, kita fardu kata bawsonyo la yumkinu tanawulul khubzi. Ah, tasra jar hal halu wal hal wa sya'na la yumkinu tanawulul khubzi, tak mungkin oleh nak mencapai roti, tak mungkin oleh nak memakai roti lah, mencapai ni memakai lah, tak mungkin kita takdir kata nak mencapai roti, nak makan roti bidu ni balin dengan ketik basuh. Kita takdir tapi roti dia ni kerap batu bro. Nak makan toleh dah tak? Tak mungkin. Ya kata sini, kana adalah iya. Kal atasyam. Adalah iya, iya masalah ni. Inilah. Tetap sini tak pada. Masalah ni kal atasyam. Super dengan apa? Super dengan masalah dagu. Haa, nampak kita apa dah? Masalah ni, kana adalah iya, iya masalah til khubzi. Nampak kita mudah bahaya dah. Masalah til khubzi, kal atasyam seperti dagu dah. Yuk tabaru dikira fil ma'ali. Pada lagi akan datang kal hali seperti sekarang juga. Angoh weh, roti dia ni mah tak boleh nak makan langsung. Kalau makan patah gigi pemiru. Orang miru patah gigi, ke hospital apa patah gigi. Ah tak apalah angoh weh. Apa dah? It kerana la yumkinu listighna'u, kerana tak mungkin oleh nak terkaya anit ta'ami daripada makan ni yalah. Ah tak mungkin. Ya manusia kita ni tak mungkin bi daripada nak lepas daripada makan. Sebab manusia kita perlu kepada makan. Tak boleh kita nak lepas ada makan. Mengu tak makan. Oh, ni pula nak. Ngari, malih nak makan. Sebab tak mungkin manusia nak berlepas diri daripada makan. Okay, jadi Nabi Rasul. Lain. Boleh beli ikan. Pakai. Bila? Tak apa. Maka malam satu. Tak apa. Maka sini tak apa. Sedap makan sini. Beli banyak ekor makan. Kedah habis banyak. Tak ada. Beli sekadar sini. Tak ada. Nak makan ke mana. Buat colik. Buat colik. Buat banyak colik. Apa? Tak sedap ni. Sedap ni. Tak ada. Yang ada raga tu. Kenapa? Oh, susu-susu. Api malah pula nak buat tak. Colik lada ida, colik lada megah tak. Colik lada mena. Kongi. Tak lebih nak pati-pati. Pati yang mana kugel lagi kita. Lafiyah apa, lafiyah. Lafiyah tak. Lafiyah kalau bakar nampak sedap. Kalau dia ada lemuk lah. Lemuk lafiyah bakar. Sebab itu. Oh, dah. Pasal isi orang hari tu, pasal lemuk mal dah. Dah. Ah, boleh ke beli? Nak beli duit dia beli. Ikut yang betul-betul. Ikut yang mengerikan kita. Sanding ke tak? Gitu lah kalau nak pakai ke kalau pakak beli wah tak tahu tak. Gitu lah makan sedap tak. Tapi pik tak pakai ke pik kena beli air sorang dia sorang. Seko. Tak. Tak. Tak tak. Muka pik orang kata sahuh lah. Tak. mana gitu lah. Tak pakai kok. Orang mula klik dah kalau ni orang luang. Tak pakai tak. Ada klik lagi tak? Apa-apa? Oh, bazar keting tak boleh pergi. Ramah tapi tak sekolah kita bazar keting. Ramah kita lalu. Oh, ramah. Bazar Ramadan? Bazar Ramadan dekat masjid. Masjid keting.
fikir kan ni, Allah, ada laku. Mujur tak jual ke tino masa tu. Aduh, ramah ke. Tino ke tu? Haa. 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 Cikgu pecah-pecah juga, cikgu tu. Miru nak keliling lah, Miru? Hari sini? Hari Sabtu kota. Malah Sabtu ada tak? Enak, sini keliling tak? Haa, ni keliling apa? Cerita hati tu. Haa, boleh. Miru nak keliling tak? Miru nak balik kampung tak? Kita nak balik juga, lama tak balik cikgu. Kelip cikgu di sari dua. Haa, tapi kena tak boleh pakai seban, tanya demo tu. Kau baju t-shirt semua. Aduh, mana dah tanya demo, banyak kagak pula. Nak lecehi lah, mau tak lecehi. Ha, kita pergi lagi. Kauluhu muhtarami. Habis dah tak? Kauluhu muhtarami yang dihormati tak? Maknanya, binatai tu mah binatai yang dihormati. Dia kata, huwa muhtaram kau, ma yahrumu qatlu. Bagai yang harap oleh bunuh, yang bunuh ma. Itu yang panggil harmat. Fadah kuala zimiyu, maka masuk oleh kapir zimi. Kapir zimi pun hari kita bunuh, maka masuklah hari mati tak boleh bunuh dia tu. Walbahi matu dan binateh. Wagairul muhtarami dan bermula hak bukan muhtaram. Hak ni boleh bunuh ni. Malayah bagai yang tidak hari boleh bunuh. Malayah rumu qatlu, bagai yang tidak hari boleh bunuh. Kal murtadi. Seperti orang murtad. Orang murtad ni tak hari. Kita bunuh dia bunuh. Tak? Tak? Dia bunuh Puk Wahbi tak? Tak reh. Ha. Hotu halah sarun dek bunuh lah kau. Babi tu. Tak reh bunuh lah. Ada. Wazanil muhsani. Dan orang zina muhsan. Zina muhsan pun tidak dihormati. Watarikis salati. Dan orang tinggal semaya. Orang tinggal semaya pun tidak dihormati bunuh. Tapi hak ni masalah zina muhsan. Masalah tarikis salah ni. Ba'da amril imam, kemudian daripada suruh imam dah. Imam suruh dah. Tak? Bak boleh bunuh kalau imam tu tak boleh. Ya, sebab pekerjaan bunuhnya bukan kerjaan kita. Kenapa orang kira? Ya nak pergi bunuh, ya nak pergi apa ni. Ya tak boleh. Ya sebab ya, sebab kita lah ni kita sakut dengan undang-undang negara. Duk dia nampak orang murtad gamik parih puak lah. Tak kok apa kerak. Tak boleh. Tak? Duk dia nak awzin akhirat kok lah. Tak boleh. Walaupun hukum dia tu memang kena lagu tu, tapi kita ada pemerintah. Wal kalbil akur ya tak balik murtad lagi rak. Dan kalbil akur anyi bik anyi bekir rak anyi kek anyi kikir rak. Nah anyi kekoh ge. Ngarok. Ah, ni pun tidak dihormati. Tapi pelik deh orang Melayu kita bila nampak anjing ni ya soklah kata ya nak katok belaku. Nah, ya rak. Padahal anjing ni ya ada hak sunat katok atau sunat katok. Ah, jadi mai tak boleh apa anjing. Atau aku. Ai, kok mano dak hau dak. Tak boleh lagi. Ha, fala yajuzu sarful ma'i, maka tak haru oleh nak paling air ilaiha kepadanya, kepada apa ni? 1 2 3 4 4 rak tak boleh ni nak paling air. Maknanya mak kita nak gewi air kok demon ni tak boleh pasal kita. Tak boleh kita nak paling air, mana kita nak beri air ilaiha ilal arba'. Tak boleh demon ni. Ah, apa dia dak? Kita nak ui air kut demon ni minum ni tak boleh. Beli ayam apa lagi tu kalau di pada pasir. Sebab dia orang kena bunuh dah. Muka babi semua nak bunuh dah tu. Babi tak ada tafsir langsung lah tak? Tak. Babi yang gugur dia dengan babi dah. Oh, ia mampu lagu tu. Lama orang yang ada ni marah tak? Habis itu. Itu nak ayat lagu itu. Ya beza antara dua tu itulah. Ya babi ya Tuhan sebut lah kerak. Anjing Nabi sebut lah hadis. Tapi babi Tuhan sebut berkenaan dengan makan daging. Anjing Nabi sebut berkenaan dengan jilat. Ya beza nak Tuhan tak ada lekro air tak ada goyak kata babi tu naji. Cuma goyak kata daging tidak halal. Walah mul khinzir. Ada pun anjing goyak tetek jilat ke dia tu najis. Maka kalau hanya tu najis, khilaf aulawi. Mazhab kita khilaf aulawi, khilaf aula. Kalau hanya tu najis dah, maka babi lebih najis lagi. Khilaf aula. Kau sama. Bezor waktu. Bal yajibu tuhru, bokeh wajib, apa nama tak? Ada tak? Bal yajibu tuhru, ni tak? Wajib bertuhur, wajib bersuci, dia kata.
Dengar itu jangan kita widya. Wa in afdha, dan jika membawa ila talafiha, kepada membinasanya binasa arba. Wala. Wajib ambil itu buat wuduk mah. Walaupun mapuh tu. Kita ambil wuduk jangan widya ngah. Atau muja sendiri dah ngah. Wajibnya tak boleh minum dia. Ambil wuduk dia. Muka dia kena mapuh dah. Gitu lah. Intaha madabiri. Wa bahasa ba'duhum, dan telah bahas oleh setengah ulama, jawaz as-sarfil ma'i. Harus kita nak beri air ila ghairil muhtaram. Ya tak? Boleh kita nak beri air kepada orang yang tak muhtaram. Haruslah. Haruslah. Dia kata kita supaya tak tabuk di bawah tu tak? Ini tajah. Ya kaknya ini tajah jikala berhajah. Ara al muhtaramu ilaihi, orang yang muhtaram ilaihi ilal ma. Jika berhajat al muhtaramu, muhtaram tadi ilaihi ilal ma, boleh harus kita buih tak tidak. Tapi contohnya kan kaan kaan yakuna, kena tak gini. Ini taja tak kena ni. Ini taja jika berhajat ya seorang al muhtarama akan hak yang diharmat tadi tak ilaihi, kepadanya kepada ataupun nak taram begitu boleh ke tak? Ataupun berhajat oleh muhtaram kepadanya. Boleh? Kena dah. Ka'an yakuna seperti bahawa adalah ia muhtaram tadi khodiman. Jadi khodir dia. Tak apa kot ni mah. Muhtaram saat ni tu jadi khodir dia. Maka harus kita buih air. Sebab apa? Mati free ke dia. Boleh? Paya kata kena, walam yastagni. Dan tidak boleh lepas ia seorang anhu an khodir dia. Hello. Tak boleh lepas ia seorang anhu daripadanya, daripada khodir. Hello. Hello. Sebab tak ada khodil lain dah. Pak musafir sore pula. Alah, biar nak pikul lagi. Gih lagi pula. Istiqbar. Masa lagi akan datang pun dia kata. Harus kita tanya mudah. Walaupun ada air untuk binatang lagi akan datang. Falahu maka harus bagi sore. Ayyudakhirahu. Bahawa semenyimpang ya sore akan air. Harus tak. Ayyudakhirahu. Bahawa menyipik seorang akan nyakkan air. Boleh sipik, biru. Sipik lah air. Bal yajibu alaih. Umbah ke wajib lah, mah. Wajib lah, roh. Wajib ia sipik, roh. Alaihi datan seorang. Idikot. Wajib ia idikot. Alaihi datan seorang. Aduh. Kalau tak sipik, mati. Wayah rumul wuduk. Udah hari ambil wuduk bihi dengan air tadi. Harai ambil wuduk bihi dengan almak tadi. Harai dah ambil wuduk sebab nak jaga nyamuk. Saunan kelana nak pelihara liruh bagi ruh. Wa ghairiha dan lainnya lain ruh. Gapa? Kal unwi seperti anggota anitalafi daripada binasa. Yalah, rak. Kedia duk ngak sakit nak mampu, rak. Allah, susah ni. Hai, dahaga ni jangan main-main. Bila, rak? Ngak lapar, rak. Oh, letih, rak. Ngak hari letih, malai letih, dahaga ngak. Oh, rak. Lah. Oh, panas cengkok tu benda. Minum air lebih di lembu. Dengan suka. Sungguh. Duduk kot benda ni. Kayaknya tak ada air tapi. Cuah ikut lembu tak. Ikan ni tak ada orang. Lebih di lembu. Apa? Agak. Kita biasa pegang lembu juga. Orang tua biasa pegang lembu lah. Kita tengok itu ya. Tok ni pegang lembu eh. Oh, lala. Nah, ya gara. Habis itu tak ada. Gila lagi pula dia kata wa mahallu zalika, bermula tepat demikian itu. Idza kana muhtaju ilaihi al-malik li nafsi aw li mamura. Tepat demikian itu mah tepat kata si harus sipek abah ke wajiban itu. Ada harai ambil wuduk tak? Wa mahalu zalika, zalika jawazu iddikha'ilah. Nampak kita apa tak? Mahalu zalika, zalika jawazu iddikha'ilah. Harus sipai air hingga akhir ni. Mereka tak? Bukan wajib dah dia kata. Bukan harai dah kita wuduk tak? Iza kanal muhtaju ilai. Jikalau adalah orang yang berhajat ilaihi ilal mak tadi. Siapa orang yang berhajat tu? Kena kepada al-malik li nafsi dah tak? Malik sendiri dah. Awli mamu ni ataupun mamu dia orang yang berbawah jaga dia. Ngerak? Orang yang berhajat tu kena atas dia sendiri ataupun orang yang berbawah jaga dia. Fa'inkana muhtaju ilah, dan jikalau adalah yang berhajat ilai ilal maktu fil mustakbal, pada masa yang lagi akan datang. Orang ni yang berhajat dahi tapi masa akan datang.
kena kepada ahada rufqatihi. Ruf boleh, raf boleh, rif boleh. Ahada rufqatihi, salah seorang daripada kumpulannya, kumpulan seorang. Bukan diri dia, bukan anak bini dia. Tapi kena kepada kumpulan dia yang berhajat. Tapi bukan masalah ni. Jawain lam yajuz lahu tayammum. Tak harus baginya. Bagi seorang tadi tu mah at-tayammum nak tayammum bal yatawaddau bakih nak ambil wuduk. Ha, masa lagi kereta, lagi pula bukan diri dia. Bukan anak bini. Ha, tak boleh. Ha, tu dia. Wa yuqazu min zalika, dan difaham yuqazu ayyufhamu. Difaham min zalika, zalika takri ni. Daripada huraya ni, annahu bahwasa, akan bahwasanya laukana, jikalau adalah fi kafilati, pada kafilah ni, pada kumpulan dia ni, ngah, atau syah ni, dua yang dah gorok. Dua orang yang dah go tak? Haa, isi mu'akot kan tak? Wajabah bazluhu, wajib beri. Haa, tak? Wajib beri, dia kata. Haa. Hmm, habis tu. Wajib beri. Haa, waharumah listikmalu. Waharumah listikmaluhu. Dah harap boleh guna-guna air tadi. Fil wudu'i. Pada wudu' ya tak? Harap guna. Wajahrumul wudu' dah harap wudu' fi rakibil haji. Pada orang berkendara haji. Ha, hari dah. Sebab apa? Liannahu kerana bahasanya rakibil haji ni. Orang yang kendara haji ni. La yakhlu tak sunyi an atsyanin daripada dahgo. Ha, ya lah rak. Ha, kalau gitu tak ada buka tasnih dia. Gitu tak rak. Nak baca atsyanun tak ada rak. Jika ada pada kafilah atsyanun yang dahgo. Tak rak. Macam gitu. Fayuk khazu maka difaham pula. Min zalika zalika takri ni pula miru. Annama yakau. Daripada barang yang berlaku jatuh min ba'dil hajjaji, daripada setengah daripada kumpulan puak haji, inda su'alihim, di sisi mitok mereka itu an halit tariq, daripada apa nak, tepi-tepi jalan lah mudahnya, min qaulihim, daripada kata mereka itu kanat adalah ia apa nama ni, adalah ia mitok tak tidak sunnatan tayyibatan patu wakunna natawaddau bil ma'i wa sababuhu jahalatuhum wa sababuhu jahluhum bil hukmi. Ha, kok tu pula eh, mula-mula tak wa yukhadu dan difaham min zalika annama yaqa'u fi ba'dil hajjaji an su'alihim an halit tariq, da apa nama ni, daripada kelakuan jalan. Oh kan, an tinggal matruk dak, tinggal daripada kelakuan jalan. Ya tinggal jalan nak pergi buat haji supaya duk mitok dengan orang. Ha, dak. Amin qaulihim, daripada kata mereka itu buat haji. Ya tinggal kut jalan nak buat haji duk mitok ni. Ha, dia kata kanat adalah ia adalah ia dak. Ha, tak ganah ni molek dak. Tidak. Nanti dulu. Masa tak makan ibarat. Atau mana tak. Hajak jamu. Dia kena makan ikan. Maya ka'um fi ba'di hajjaji an su'alihim. An tari an halit tari, daripada tinggal daripada kelakuan jalan. Berlaku pada setengah berlaku. Mitok min qaulihim, daripada perkataan mereka itu kerana napa supaya nak pergi kepada permitok area tu dok, kerana sunnatun thayyibatun, kerana sunnatan thayyibatan adalah sunnah yang bagus ya tu mitok ni, sunnah bagus, sunnah yang bagus ni, wa kunna wajid ayat ni, dan adalah kami tahu budak ni hak ni atas sebab jahalu bil hukmi ni kata ni. Ha, duk kacang ambil air tu gak roh. Ha, apa dengar? Ha, tapi kalau itu kita baca gitulah, kita baca turut dia dululah. Dah main tu nampak payah sikit dak. Dia katakan kana sunnatan thayyibatan. Baca gitu dululah. Ha, adalah atas sunnah yang baik gini ya tu. Ha, duk kan wa kunna, dan adalah kami natawaddau, kami ambil wuduk bil ma'i ya tu. Kalau dia atas sunnah yang baik ni mah dia duk kecek apa dia. Dia duduk kecil, dia kata kita ni duduk jalan sunnah yang bagus kerana kita dah ambil wuduk dengan air. Sebab bermula sebabnya, ya tu kan, jahluhum tu.
ialah jahil mereka itu bil hukmi sebenarnya. Ha, betul tak? Maksud dia tetap hadah ha tak? Jadinya sebenarnya di dalam buat haji yang ya, dah tak ada kemak harai ambil wuduk bagi orang kenderaan haji. Sebabnya di dalam kenderaan haji tak ada ah. Ha? Ada air. Lepas tu dia duk katakan kita ni dia buat benda sunnah ni. Ah, kena ambil wuduk ni. Ah, maknanya sebab apa dia buat? Kerana jahil dengan ilmu. Ah, padahal dia tak khabar ke dia tak ada air ni. Tu sebenarnya masalah pahadara. Kemuasa domen dia rasa nak pelik tu. Lagi lagi. Eh, panjang pak ni weh. Tak habis lagi ni weh. Ah. Panjang pak ni Allah. Oh, ni depan Nabi tu tak. Ah. Tak? Ah, kita pergi dah macam-macam mantai dia. Allah lambat pak ni tak. Dia main luar haja bagi tak ada ni tak. Lagi luar. Ya kata awih tajak ataupun berhajak ya seorang ila samanihi kepada harganya, harga mak kepada duitnya, duit bagi air tu lidah ini untuk bayar hutang. Duit ya ada maro, tapi duit ni hok tun buat bayar hutang. Ah, maka tak usah beli air tayamu. Au muknati safarihi ataupun belanja musafir-safir seorang, nak buat bayar bah, nak buat beli apa ni. Au nafaqati hayawanin muhtaramin ataupun belanja nafaqah binatang yang dihormati. Ha gitu dok. Sawa so, cari luang rok, di alir rok. Nampak dua ayat bak ni wasa malah juga rok. Wal ajzu. Ha, tengok masalah penting-penting lah. Wal ajzu dan bermula lemuh. Anistikmalil ma'i daripada pakai guna air. Ka'an khabar. Ka'an lam yajidil ma'a. Seperti bahawa tidak dapat. Apa nama soalnya? Akan air. Akan air. Habis dah lah. Oh, dah mati sikit benar rok. Alah, nampak mati asak tu. Lekah benar tak. Haa, tak. Dia kata, wal ajzu kini kalau gitu, dia kena gatah pada mati dia tak. Saya ingat lah mati ya. Atau balik wujud tu. Bukan mutada khabar, atau balik wujud tu. Haru akan tayamu oleh ada air dan haru akan tayamu ya apa, oleh lemuh daripada gunai. Wal ajzu atas balik pada wujudul uzri tadi. Haa, tak. Baca mati sahaja tu, pasal tu tak. Ha, tengok wal ibrah tu sikit di bawah tu tak. Rekah benar tak. Haa tak. Rekah benar tak. Orang baca mati saja guano tak tahu tak. Ada yang baca seminggu kotak lah hongguh tak. 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 Tak ada lain tadi ni. Tak tak. Haa tak. Wal ibratu dan bermula kira fi sukuti salati dengan gugus maya. Makna gugus maya ni tak kena qada dah lah. Bitayamumi dengan tayamu wa adamihi adami sukuti. Atau balik pada sukuti. Dan ketiada gugus. Kira kata gugus maya dengan tayamu dan tak gugus nak kira mana? Bimahalliha. Ha, kira di tempatnya. Ha, tak. Di tempatnya tempat solat. Bimahatul khobar. Khobar bagi tu tak. Kira di tempatnya, di tempat semaya. Duna bukir kita kira mahali tayamu, tempat tayamu. Alal aujah, tak tahu kaum aujah tak weh. Oh, kaum aujah kata, kira di tempat semaya. Bukir kira di tempat tayamu. Jadi juga tak. Kadang-kadang tayamu sini pergi mayalah. Mayalah. Ayah kira di tempat semaya. Tempat kita semaya tu gugus semaya ke tak gugus semaya. Haa tu, tak tahu kaum yang ada aujah. Pergi lagi pula. Hatta dia katakan lau tayam mama jikala tayamung la ya seorang okay. Molek ayat ni bi mahallin di satu tempat yaglibu fihi yang golik padanya pada tempat ni al wujudu wujulul ma hadai golik di tempat ni ada air tayamu wasalla dan semai seorang okay, bi akhara ha, bi mahallin akhara bi akhara di tempat yang lain ya tak yaglibu yang golik fihi fil akhar tak kira fi fil akhar al faqdu uli lupa air oh jawab kata fala qada maka tak kena kodoh. Jari nak temu masalah ni. Kita pun tak ingat masalah ni tak? Tengok eh. No. Sebab kita ingat keadaan asal kan no? Keadaan asal, bila kita tayamun tempat yang golik tak ada air, tempat yang golik ada air, maka wajib kok? Wajib kodoh. Oh, tapi ya kira sebenarnya, kira di tempat semaya. Sehingganya kalau kita tayamun tempat yang golik ada air, tapi di semaya tempat yang golik tak ada, ay, tak kena kok? Gitu tak? Tak apa-apa perasaan ni. Walawin akasal halu dan jikalau terbalik oleh kelakuan in akasal hukmu. Ah tak juga dia tu. In akasal hukmu nasai terbalik oleh hukum. Kenapa? Makna dia tayamu tempat yang golik tak ada air.
Ya ke tayamum tempat yang golek tak ada air, ada air dah. Ya ke tayamum tempat yang golek apa nama tak ada air. Maka tak kena qada. Tapi ya ke semaya tempat yang golek ada. Ada air. Kena qada. In akasal hukum. Mudah ya pekoh dah. Wala win ka akasal ha in akasal hukum. Tak ibe? Gitu dah. Walau syukka jikalau disyuk, syakka tak apa, syukka tak apa, jikalau syuk. Halil mahalul ladhi salla fi taskutu fi bi salla awla lam tajibil i'adah tuha. Li'annal qadha bi amrin jadin wal aslu adamuhu adamul qadha. Walau syukka jikalau disyuk fil mahalil ladhi hal, mahalul ladhi adakah bermula tepat yang salla, yang telah semayak ia seorang bihi bil ladhi tu. Taskutu fi gugur dengan dia rak. Dengan la alladhi tu as-salatu ulis maya awla. Ya maya di tempat ni tapi ya tak tahu kata tempat ni ni tempat gugus maya ke tak gugus maya. Tempat golik ada air ke kau tidak golik ada air. Jawab lau lam tajib i'adah tuha. Tak wajib ulanginya salah. Sebab apa tajib ila ada tak wajib. Li annal qadha bi amrin jadidin. Qadha ni pekerjaan yang baru. Ha, wal aslu dan bermula sa adamu adamul qadha. Asa tidak wajib kok. Qadha. Habis itu. Tu dia ya. Berak. Ini pula. Banyak kaya rak. Saya mungkin panjang kalau saya mungkin. Aduh. Mungkin juga main saya mungkin hari-hari rak. Oi, panjang rak saya mungkin rak. Oi, saya mungkin panjang pula tak. Oh, baru lah syuruh tu salah rak. Saya berkong eh. Wallah. Ay. Ma bahasu fi Jabir. Kita tengok wal hasil bawa tadi tahu kesimpulan ya rak. Tengok tengok luar halus. Tengok luar. Lepas kita tengok kesimpulan bawah kali ada hasil mas'ati Jabirah dah. Mana dia buat kesimpulan lalu rak. Kalau baca semua jadi lambat tadi rak. Ya kata gananya. Ma bahasu fil Jabirah. Bahasa pada Jabirah pembalut pula. Kita nak cara tetap pembalut pembelak pula. Wa idza kana al-illatu dan apabila adalah sakit fi udwin pada satu anggota. Kita ada sakit pada satu anggota. Dan lagi pula dia katanya wala satira alaih dan tidak ada penutup alaihi alal udwin. Tak ada ada penutup. Kalau takdir tersakit di tangan dan tak ada ada pembalut. Tak. Dia kata wa salah. Nah basuhlah ia seorang sahih hadzalikal udwi. Akan yang sahih demikian itu anggota. Maknanya anggota tak sakitlah kita kena basuh. Tak. Kalau kita ada sakit dan kita ada juga tempat tak sakit. Maknanya tempat yang tak jadi sakit gapo, tak jadi luka, wajib kita kena basuh tempat yang tak sakit. Wa tayammam dan tayammumlah ia sore an alil an makna ganti. Ganti daripada sakitnya, ganti daripada anggota sakitnya, anggota sakit sore. Alilin anggota sakit. Pak kita tayammum ganti daripada anggota sakitlah. Bila kita tayamum tu, takluk pada kata tayamum, waktu ghusli pada waktu basuh nyorok. Pada waktu basuh-basuh udwi. Pada waktu basuh anggota. Waktu basuh anggota juga, waktu tu juga tayamum juga. Tak. Iza lam yakun hadasuhu, apabila tidak ada hadahnya, hadah sore akbaru. Kalau takdir tidak ada hadah besar. Wa illa dengan bahawa ia ada hadah besar. Wa illa dengan bahawa ia sudah ada hadah besar. Fala tartiba, maka tidak ada tartib lah. Bainal ghusli di antara basuh rak ghusli rak. Di antara, kau nak pakai mandi sini. Ada pesan gue boleh mandi, ya sakit situ rak. Ghusli. Di antara mandi, wat tayamumi dan tayamum. Tak ada tartib. Yalah. Buat emo nak mandi dulu, tayamum. Kau tak apa. Nak tayamum dulu, mandi pun tak apa. Sebab dia alih hadap sah. Ada tartib ni. Wa inkana alaihi dan jikalau ada data udwi tadi. Data anggota dia satirun. Ada pembalut-pembelak. Wa khofa dan bimbel takut seorang an-naz'i. Daripada cabuknya, cabuk satir.
syai'an akan suatu mimma sabaqa daripada barang yang telah dahulu ya ma jawab pada in wajabah wajib ziyadatan alamat taqaddam masuk fa'il duk pakai wajib ziyadatan kerana tambah lagi alamat taqaddam ke barang yang telah dahulu wajib ulih fa'il sini mashu jami'i satiri sa ulih sapus sekali satir tadi bil ma'i dengan air apa dengar ana wajib sapu. Ha sapu di atas pembalut tu. Ha berak. Ha di atas pembalut. Patu ya ada wak kesimpulan lek bawah wal hasilu mas'alatil jabirah. Sebab kalau nak baca lah atas tu waso panjerok. Ha jauh kali ya gua panjerok. Dia baca lek bawah tu. Leleh gak mai gini tadi dak? Panjer pula patah ayam. Ada yang wal hasil kesimpulan lah mudah lek bawah kali. Wa hasilu mas'alatil jabirati dan bermula hasil kesimpulan masalah pembalut pembelak ni maknanya di tangan ada balut ataupun di kaki ataupun di muka khabarnya annaha bawasa jabirah ingkanat jikalau adalah jabirah bi'adha itayammum di anggota tayammum ha, yang ni ayat kesimpulan mudah tau ini ayat ibarat panjang ya, di tak pun apa kalulah ada balut duduk di gapo duduk di anggota tayammum mana anggota tayammum wahia a'dha alwajhu ra alwajhu wal yadani ra ha dan dua tangan ha tak ra ha ada muka dua tangan ra maknanya di muka pun ada ataupun di tangan ra ikutlah mana-mana ra atau dua-dua ya kata wajabatil i'adatu nascaya wajib ulangi i'adatu i'adatu salah mutlakon semata-mata mutlakon ai bila tafsil buat kita bila tafsil dengan ketidak tafsil buat kita mudah maknanya kalau orang ini ada balut lah di muka atau di tangan kuk-kuk mana kena kodos mata mutlakon semata-mata lepas tu kalau malah kodos juga kena pakai imam muzani. Nak murid Imam Syafi'i, Imam Muzani so tak? Ahli mazhab kita Imam Muzani so kata tak apa tak? Tak apa tak? Pakai malah-malah kodoh tak? Kalau orang sakit nak pakai Imam Ahmad. Orang sakit ni, kalau najis-najis orang sakit mulai maja dengan najis. Tak kena kodoh Imam Ahmad. Imam Ahmad tu sikit tak? Mudah sikit kalau buat orang sakit. Ha, dia tak? Bukan kita nak tuh tadi tengok atas payuh dia. Orang uzu-uzu ke? Okay? Tengok saya tu kau ada tengok? Ayy. Tengok tak boleh main-main. Yang ni pasti. Tengok harap ni main ngaji. Yang padu ke fayah ni harap. Paling masa kita ada. Tak ada. Harap tengok ni. Mana? Ya ada ke? Okay. Sama ada sunat, sama ada qada, sama ada gapo asalkan ibadat bulan Ramadan. Ya lebih mata. Walaupun diri wajib tu wajib dah. Nabi aku qada. Kalau kita qada so tu mana pasti banyak. Ya ada ke? Okay. Hak sunat jadi fardu. Hak fardu berganda siapa jadi 700 pula. Kalau qada. Kalau ada jadi timin saja tu. Tidak. Habis di situ tidak. Tafsir bagi mutlakon lagi. Hak yang tafsir selagi. Sawa'un wudi'at. Ini kita buat tasa. Ini buat yang sawa' selagi. Sawa'un wudi'at sama ada diletak akad kejabirah ala tuhrin di atas ketika ada wuduk dah. Au hadasin ataupun ketika yang tak ada wuduk. Masa yang balut tu, masa yang ada wuduk dah. Kena kodoh juga. Masa yang balut tak ada wuduk pun, kena kodoh. Sebab muka dengan tangan. Ya kata akhazat memegailah ia jabirah. Memegel ijabirah minas sahihi daripada anggota hak sahih anggota tak sakit syai'an suatu ke aula ataupun tak pergi langsung ngapai balut dia tu tebek tepat luka sungguh dia kena kodoh juga tak sahula oh panjang tak mira sahula naz'uhu mudah boleh nak cabut buahnya ijabirah au syakko ataupun payah ia naz'uh mudah nak cabut buah ataupun payah nak cabut kena kodoh juga. Kalau tak kau tu muka tangan biru. Tak. Wa kaza begitu juga dia kata. Kahadil masalah ni lah. Tak. Iza kanat. Buat gitulah. Wa kahadil masalah. Fahirah lah. Iza kanat apabila adalah ia jabirah mah. Bi ghairi a'dha'i tayammumi.
dengan lain pada anggota tadi, kaki. Jabirah ada di kaki, mana pembalut-pembalut ada di kaki. Supo tu juga, tapi kena kode juga ni. Kena kode juga. Makna wakaza, mana kaji masalah fi wujubil qada. Fi buat kita tak. Buat kita wakaza fi azam masalah fi wujubil qada pada pihak wajib qada juga. Fi wujubil qada pada pihak wajib qada juga kan. Dia kata apabila ada pada anggota bukan anggota tadi wa wudiat dan diletak akan jabirah tadi dibalut tu ala hadasin di atas dia tak ada wuduk. Masa tu dia tak ada wuduk dah mah. Tak, ya sidin. Maka dibalut mah di anggota kaki. Kena qada mah itu. Wa ukhiza dan memegahlah kita tara ukhiza apa akaza apa dan memegah dan dipegang apa dah memegah ya jabirah tadi. Memegah ya jabirah minas sahihi daripada anggota saya syai'an suatu. Pegang sikit kena qada. Walau goyah walau bi qadri listimsaki walaupun dengan qada untuk memegah saja. Kena qada juga tak weh. Rak. Au ala tuhrin atau balik ala hadasin ataupun gibalut di atas keadaan ada yada wuduk dah wa akhadha dan memegang ia jabirah minhu min sahih gak minum min apa gipegek ziyadatan lebih ala zalika zalika qadr listimsak zalika zalika qadr listimsak qada qada memegang maknanya bahasa kita kan tu gede kaki tapi dia balut lebih kena qada juga rak. Fa hadhihi maka bermula ini hai hadhihi suwar ini rupa ni satu berapa tiga rupa tak elak kita tu ya lah salah tu suwar ini tiga rupa ya lah nah apa miru satu apa pembalut bukit anggota tayam tayamu dua pula pembalut pergi pergi pada anggota sah sahih tiga pula apa nama balut dengan kak dia tak ada wuduk tak ada wuduk ya lah dah tiga masalah nah. Ya katanya tajibu fiha wajib padanya pada salah suwat al i'adatu i'adatus solah tiga-tiga kena ulas mayyit ni rudak fa in kanat ambil kesimpulan lalu fa in kanat maka jikalau adalah ia jabirah pembalut dia saat ni tu fi ghairi a'dha itayami pada lain pada anggota tayamu contohnya kaki walam takhud dan tidak padahal tidak memegailah ia jabirah minas sahihi daripada anggota sahih. Maknanya balut sikit lah. Tapi di kaki. Tak memegang syai'an akan suatu asal. Langsung. Tak pergi langsung. Kau dah tepek di kaki lah. Sawa'un wudi'at. Sama ada. Diletak pembalut. Diletakkan jabirah. Ala tuhrin. Diletak pembalut di atas tohu kau. Au ala hadasin. Ataupun di atas hadah kau. Tapi hak ni bukit anggota tayamung ni. Wa'emo kita balut tu ketika ada wuduk. Wa'emo kita balut tak ada wuduk. Au akhazat. Ataupun memegel ia jabirah minhu minas sahih. Tak malik. Pegel ia jabirah minhu minas sahih. Ia ada pergi hak sahih sikit. Tapi because the release tim sakit dengan kodah memegel sungguh. Sikit fakot saja. Wawudiat dan dihantar akan jabirah ala tuhrin. Gi letak jabirah di atas ada wuduk dah. Fala ia datak. Maka tak wajib ulangi. Lepas tu buat apa semua? Fal jumlah tu suari. Maka bermula jumlah rupa khomsun. Jadi libung semua. Rupa masalahnya jadi ni. Tak. Tak. Dia kata tadi wajib qada tu dua. Tak. Arti wajib qada tiga. Tak. Wajib qada tu tiga. Tak wajib qada tu dua. Hak tak wajib qada lihat bawah ni. Tak. Hak tak ada. Apa nama ni. Hak tak ada pembalut di anggota. Apa nama. Pembalut di anggota lain pada tayamum. Tak ada qada. Lepas tu pula tidak memegang langsung. So. Sama ada bubu pembalut tu masa ada wuduk atau tak ada wuduk. So, hak yang keduanya kau. Pergi qada lekat ya. Lepas tu tapi gi letak pembalut di atas ada wuduk. Jadi tubik lima bi. Tiga wajib qada, dua tak tak kena qada. Tapi kalau hak masalah ada pembalut di anggota tayamum, hak tu kena qada semata. Tak irak. Apa lah ya satu suara awal. Panjang lagi tu. Kau lu bil ma'i tu. Anu lu bil ma'i. Malak tak salah dengan cerita tu aja lagi. Kau lu bil ma'i lagi. Panjang tu tak. Kau lu bil ma'i ya tak. Hak ni dia kata. Wajib sapu semua sati dengan air. Tak. Dia kata gini. Istiqmalan. Tak. Apa nama nisbah guna lahu bagi-bagi air. Ma amkana bagai yang mungkin dia tahu bukannya sembuh bak supaya dengan basuh ni mah sapu kau ada mungkin
bi khilafit turabi bersalah tanuh la yajibu masut turab la yajibu masut satib, tidak wajib sapu satib bihi dengan turak tu. Ah, satib tu tak wajib. No. Sebab kalau sapu biar tak sapa lagi, cuma pelalu saja ya. Wa in kana dan jikalau adalah ia satib bi mahalli tayammum, di tempat tayammum. Apa tadi tak? Satib ni ada tempat tayammum. Tak wajib ahli kita ambil debu tu sapu atas satib benarnya. Sebab ada. Tak wajib sapu satib dengan dia dengan turak. Tapi kalau air wajib. Apa tadi tak? Tak wajib ahli. Wa in kana goyah ada tak wajib. Dan jikalau ada satib bi mahalli tayammum. Kerana apa? Li'anna turabah. Kerana bahasa turak da'ifun. Da'if. Wala yu'asiru. Dan tidak memberi bekas dia turak. Min warai ha'ilin. Daripada belakang bagi pelapik tu. Haa. Nampak tak ada? Bal yusannu. Bahkan di sunnah akan dia akan mashusatir bi turak adih. Bal yusannu. Bahkan di sunnah akan dia akan mashusatir bi tu turak. Kamah kuala sim. Sebab kata kalau orang balik mak. Dia kata ni tak? Tak tak? Maka ia wajib dua. Tayammum dengan mempel pula. Ia wajib dua kan? Tayammum dengan wudu. Pahlek ni li ada satir. Li ada satir ni tak wajib. Li patuh. Gata debu ni. Ia wajib lain ni. Lain ni ada satir. Lain ni tak ada. Ia wajib sungguhnya kau. Ambil wudu. Sebelum daripada sapu pala. Kena sah. Kena sapu tayammum. Tayammum yang wajib pula lain ni. Kalau lain ni ada sah. Satir. Bila ada satir. Sunat yang ambil debu pelalu atas pembalut. Hai tu wajib. Hai tu wajib. Sunat ya. Ah, payah tadi. Ah, lama tak payah. Lama orang kata bolong habis. Ah, tengok je tak payah tu. Wajib sapu dengan debu atas satik tu hak tu sunat. Wajib sapu air atas satik itu ah. Haji. Ah, payah molek. Apa tu? La yajibu massu satik bihi dengan turak wa in kana bi mahalli tayammum li anna turak dhaifun fala yu'assiru min wara'i ha'il bal yusannu ya. Kama qalahu siming bi khilafil ma'i. Ha dengar molek. Bersalah air. Fa innahu maka bahasanya alma yu'assiru memberi bekah. Tak fi nahwi masil khufi pada umpama sapu khu. Tengok sapu khu ke? Sapu khu bukannya rata. Tapi yang memberi bekas sah dah wudu. Ha, tak. Tapi kalau ke orang kita apabila ia balut lain ni ia sapu juga lain ni, ia ke sapu juga. Lain ni tak ada masalah, cuma nak kata kalau bab wajib tak? Wajib sunnah. Ha. Wa ulima. Allah payuh tadi ngaji ngoi. Oi, tok. Tok, kalau tak ngaji masa seni ya, tok. Ayo, tok, kata tok. Ngaji ya, tok. Ayo lalu. Wa ulima dan diketahui annahu gini wal hasya. Idza kana satirun, apabila ada satir. Boleh pakai kana tam situ oleh tok. Apabila didapati satir, pakai kana tam. Wajib salah satu asya'a. Bila ada pembalut, wajib tiga perkara. Pada dia. Ghuslu sahih, basuh anggota sah. Belah lek kan ni. Masalah, tok. Wa tayammumu wajib tayammum anil jarih daripada hak luka. Wajib tayammum daripada tempat luka tu. Ya tak? Lagi pula dia katanya daripada anggota luka lah tak? Dan lagi pula wa masusatiri atau balik tu. Dan apa nama ni? Sapu satir. Ha ya tak? Ha sapu satir. Sapu satir badalan ganti an waslima daripada basuh bagi tata atrofi yang di bawah apa nama atrof ya. Ha, di bawah anggota dia tadi minas sahih daripada hak sahih. Ha tidak. Ha tu kalau ketika mana dik? Ketika ada satir. Ha tengok di bawah ni ya suruh sapu pula. Tak. Satu berapa ya tak? Tiga lebih tak? Ha wajib apa nama ni tak berak? Ha wajib tiga kali kalau ada satir. Satunya basuh hak sahih. Dua, tayammum ganti daripada hak luka. Tiga, sapu satir. Sapu satir sini buat gini. Masuk, yang mana? Masuk bil ma'i. Faham boleh? Masuk satir badalan anil ghusli tu. Masuk situ bukan masuk bil turau. Masuk bil ma'i. Kalau tak bahas sini, belik lah lewat. Sapu dengar. Hey. Kalau tak bahas sini, jadi belawai lah dengan masalah leh. Alah, di atas kata tak wajib sapu. Mari sini ke mana wah satu wajib. Tak baik ibarat. Masuk sini masuk bil ma. Sapu dengan air satu tadi badalan an ghusli ganti basuh. Sapu dengan air ganti basuh. Ma ama tatal atro ma bagi di bawah anggota sahih minas sahih daripada anggota sahih. Ha apa sini beres. Ha hok sini hok penting ni tadi ni. Hok sini hok. Ha ni paling penting ni. Kalau tak pasal sini meme kucalembe. Ah, dapat sini.
Dia tak payah ibarat orang duk royak tak. Kalau ada pembalut wajib tiga perkara. Gapo tiga perkara? Satunya taib. Apa nama ni taib tak? Basuh tempat sahih. Dua pula tayamum ganti daripada tempat luka situ ya, tempat luka sikit tu ya. Tempat pembalut luar tak wajib ni. Tempat luka tu ya lalu tempat luka fin sikit tu. Ada pun balut tempat ni mak tak? Wajib tapi siapa hai tu buat? Ha, baik balik. Ha, dia mau kata kecil menyangih pedah kita ni. Ha, dia asal tilang daripada luka. Ha. Pada takdir sepatah ada satu juga. Ada. Jadi wajib sapu tu. Wajib sapu ngai, tapi sapu ngai tanah sunat ya. Wa inda ada misati. Tengok sini waso kemah pula. Ha, wa inda ada misati, kalulah tak ada sate, tak ada pembalut, wajib syai'an, wajib dua perkara. Gapo ghuslu sahih basuh anggota sahih wa tayammumu anil alili dan tayammum daripada hak sakit ni wajib. Ah ni kena tak tayammum pula tu. Ha ni kena dua lah dua dah. Ha dah. Ha wala yajibu masu bil ma. Wala yajibu masu dan tak wajib oleh sapunya sapu alil tu. Sapu sakit bil ma dengan air. Tak wajib sapu dengan air. Moga dia ganti dah dengan tayammum. Wajibu masuh dan wajib sapunya sapu alih betul. Wajib sapu alih tu dengan tanah. Inka naji kalau adalah ya, ya alih tadi tu bi mahalli tayammum dia dapat tayammum. Ha. Inta khata wa min damula khosan. Oh, cukup lekat dah rok. Dia buat cukup lekat cuma ada kita ni nak royak jadi payuh ya. Nak royak korang dia payuh. Hak mudahnya kita royak pun cukup lalu. Rok royak gano. Goyak buduk atik, goyak tayamu atik, goyak sapu ngai atik, goyak sapu ngai tayam. Tayamu atik dengan butanuh atik. Mana? Itu suruh kodoh pula sebab anggota tayamu. Lepas dia kata bukan anggota, kena kodoh kot balik lebih. Alah aku lihat lah ni kena kodoh berlaku. Nah, tapi sini ya tafsir dia tu memang kemah dah. Sikit ya, tapi masalah cukup. Ma bahasu syuruti tayamumi. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Shall I end the story? I don't want to. Allahumma salli ala Muhammad.